dekorasi. Selamat datang di UKM Dekorasi. Kali ini kita mau membuat pohon Natal versi kertas. Nah, sebelum kita memulai, kita perlu siapkan alat gambar dulu ya. Alat gambarnya yaitu 3 lembar kertas A3, lem uhu, pensil, jangka atau penggaris lingkaran, gunting, pilox atau alat warna yang lain. Nah, apabila kalian tidak punya kertas gambar berukuran A3, kalian juga bisa menggunakan kertas kalender. Yuk langsung ikutin saja tutorialnya. Pertama, kalian gambar 3 jenis lingkaran dengan ukuran 3,5 cm kurang lebih 70 buah, diameter 3 cm dan 2,5 cm kurang lebih 50 buah menggunakan jangka atau penggaris lingkaran. Kira-kira menghabiskan 2 lembar kertas A3. Selanjutnya, kalian potong semua. Hasilnya ada banyak sekali, jangan sampai tercampur ya. Selanjutnya, kita membuat kepingan. Nah, caranya kita lipat lingkaran menjadi 4 bagian. Lalu potong sepanjang jari-jari atau setengah diameter. Setelah itu, rekatkan 1/4 lingkaran di atas 1/4 lingkaran yang lain sehingga menjadi 3/4 lingkaran seperti ini. Oke guys, jadi setelah kalian selesai membuat kepingan-kepingan ini, nah langkah selanjutnya kalian ambil 1 lembar kertas ukuran A3, lalu kalian bentuk menjadi kerucut. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kalian lem. Nah, setelah itu kalian potong bagian bawahnya agar menjadi rata. Seperti ini. Selanjutnya kalian tempelkan kepingan-kepingan tadi, susun secara rapi ya. Saat menyusun, susun kepingan ini mulai dari kepingan yang paling kecil, dari ujung atas pohon Natal, melingkar, terus ke bawah hingga habis. Oke guys, jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, langkah terakhir kita tinggal mewarnai. Semuanya, jadi demikian video tutorial membuat pohon Natal dari kertas. Selamat mencoba.